Senya roti, guys. Ini yang ada ukurannya, guys. Kita gin. Guys, nah. 200 mili. 200 mili. Ini buat esnya roti. Ini sorbah. Aduh, ngam, guys. 200. Baunya, guys. Ya. Nah. 200 mili itu. Pesan ini strawberry satu botol, guys. Yang kecil macam ini satu botol. Tuang semua satu botol. Ini gunung itu enggak ini sorry. Pisang, guys. Pisang kasih 2 tutup. Pisangnya 2 tutup. Wow, ini seger. Patin aja makanya esin pisang. Ini buat kue ini. 2 tutup. Nanti ini buat campuran roti, Mas. Esinnya rotinya. Butter 1 tutup. Nah, ini butternya, Mas. Ini untuk lemak. Tutup masuk satu tutup. Oh, satu tutup aja, Mas Bro. Jangan berlebihan, Mas Bro. Nanti selera ikan. Ini untuk lemak. Nanas satu botol 60 ml. Kita keraja, guys. 2 botol, guys. Satu. Dua. Badam. Ini badam. Badam buat sendiri. Ini badamnya buat sendiri, Mas Bro. Ini rahasia, Mas Bro. Buat tutup. Enam. Oh, 6 tutup, Mas. Takarannya. Sadil. Main Malaysia, masuk Malaysia. Madu 3 tutup. Kita pakai madu, Mas. Ikan orang saja yang mau madu jamu. Ikan pun mau jamu, Mas Bro. Sini ikannya agak manja, Mas Bro. Pakai madu, pakai telur. Nanti saya coba juga kolamnya, guys. Ini mau oplos semua bahan-bahannya buat campuran roti, Mas Bro. Ini telurnya, telur iti, ambil kuning-kuningnya. Telur itinya. Kuning-kuningnya, Mas Bro. Wah, sudah jadi satu. Tinggal diaduk nanti. Semoga teman-teman bisa mencoba di Indonesia, ya. Ini original, Mas. Bahan-bahannya mentah semua, jadikan satu. Nanti kalau saya coba dekat kolam nanti, ini resep ini, Mas. Nanti teman-teman bisa boleh coba dekat Indonesia, ya. Indonesia sama Malaysia tak tahu itu namanya. Dua. Telurnya pakai dua. Mudah-mudahan manfaat untuk teman-teman yang suka mancing patin. Dikocok. Malam sudah coba ini, setrek. Berapa kali? Ada 12 kali lebih. Naik semua ikannya. Semalam menjasa, Bro. Semalam saya ini naik. Yang jadi, Bro. Ini yang sudah jadi semalam.
diteter semalam aku, tapi nggak bikin video aku. Malam anjingnya semalam, balik pukul 4. Dasar bertubi-tubi. Nah, yang 10 kilo, 9 kilo. Ada yang 15 kilo aku naik semalam. Tapi nggak bikin video. Ini buat tutorial umpan campuran esennya aja. Besok baru mau di video, bro. Nanti mau kalau sudah mau nyampur kak rotinya, nanti saya bikin video buat teman-teman semuanya ya, yang bisa bermanfaat untuk kolam pancing. Buat sahabat-sahabat yang suka mancing patin. Mancing patin kolam. Sungai pun bisa. Ini sungai apa pokoknya patin yang susah makan pakai ini patin jos, jos gandos pokoknya. Ikhtiar saja, bro. Ini jadinya mas bro, tadi campur-campurannya ini mas bro. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Dan mungkin untuk tutorial buat campuran esennya roti, sebelum roti potong-potong nanti campurnya esennya ini. Pokoknya tonton, jangan saya gagal paham ya. Yang penting ini buat teman sahabat bro semuanya, sukanya mancing dekat kolam, sungai, pokoknya ikan apa aja dekat kolam-kolam aja ya, apa sungai gitu. Kalau susah makan pakai ini boleh jadi. Oke, okay. Terima kasih yang sudah hadir dan support channel Dikin Mancing. Mau masukkan ini, mau dimasukin botol yang sudah siap itu. Ini semalam sudah coba dibikin sedikit, terus pergi mancing sana amis umpan situnya ini. Campuran roti kita masukin ke botol dulu mas. Ini lagi lama lagi jos. Kalau buat satu minggu lagi lama lagi nanti, tapi dimasukin peti sejuk mas, nanti bisa nggak bau mas, telurnya biar nggak bau. Malam bikin sedikit mas, kita trewuh. Malam naik pesta ikan 10 kiloan naik semua mas. Oke mas bro, merah merona. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Nah guys, ini mau motong roti, mau pakai yang merah itu strawberry guys. Potong dulu rotinya. Gunting. Guntingnya itu mas, itu mas gunting mas. Oh nah. Sini mas, sorry mas. Nah, ini dipotong roti. Ini dicampur sama amsli rotinya, wow enaknya. Mengunyah lidah. Dan mengunyah ini guys. Amsli guys, lidahnya yang dipunya guys. Di sini ikannya mau roti, stroberi, mau yang enak-enak. Yo guys. Aduh. Ini stroberinya guys, belum dicampur lagi. Oke guys. Guys. Nah. Sini balingan yang pertama guys. Tengok guys. Apa langsung strike guys. Balingan pertama guys. Terus. Umpan ajaibnya Mas Dikin menjadi tidak menunggu lama, 10 menit terus digoyang sama ikannya guys. Jauh ke dekat nih.
Alip. Ayo guys. Bawa ke 8 malam. Oh, masuk ini lip. Ini guys ikannya. Tunggu lip. Nanti teleponnya jatuh. Allahumma. Allah. Ini lip. Ikannya sebesar bas. Oh, besar. Besar itu lem. Hah? Tahu nak ajak meninggal. Tahu nak ajak meninggal. Aduh, Alip. Bagaimana lagi, Lip? Terus 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 terus. Hari yang awal tahun tu buku, tahun lepas buku kan. Ada seorang buku. Tapi ni dah mana? Oh, besar guys. Wah, tinggi ikannya guys. Ikannya. Oh, besar.